Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-168 dan 169, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua pada kesempatan ini, dalam pembahasan kita pada kali ini, melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan menyuruh sesuatu yang buruk untuk hidup kita. Kemudian juga syaitan adalah musuh yang nyata, maka sepatutnya tidak mengikuti langkah musuh. Apabila mengikuti langkah musuh, maka bermakna kita tidak akan pernah beruntung atau tidak akan pernah berhasil dalam menjalani hidup. Sebab yang kita ikuti adalah musuh. Kita tidak akan pernah menang, tetapi kita pasti akan kalah karena kita mengikuti musuh. Maka gagallah kita di dalam hidup. Jadi dua ayat yang kita bahas adalah ayat pertama perintah Allah dan ayat kedua adalah larangan Allah. Perintah dan larangan. Perintah dan larangan itulah yang disebut dengan petunjuk. Setiap yang Allah perintahkan pasti yang baik-baik. Setiap yang Allah larang pasti yang buruk-buruk. Setiap yang Allah perintahkan pasti yang bermanfaat. Setiap yang Allah larang pasti yang mendatangkan kemudaratan. Nah, petunjuk disebut petunjuk karena dengan petunjuk tersebut ia akan membawa kita kepada keberuntungan, dan keberuntungan hanyalah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beruntung karena dapat yang baik dan bermanfaat. Beruntung karena dijauhkan dari perkara yang buruk yang mendatangkan mudarat. Inilah dia sebenarnya kunci di dalam hidup untuk mendapatkan kebahagiaan, mengikuti petunjuk Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum
aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Seruan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, termasuk orang-orang kafir. Jadi Allah seru orang-orang beriman dan juga Allah seru orang-orang kafir. Semua manusia tanpa terkecuali, Allah seru mereka supaya kulu, makanlah kamu, perintah Allah. Mimma fil ardi, dari apa-apa yang ada di muka bumi, halalan tayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya dia, syaitan itu, bagimu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Innama ya'murukum, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu bisu, untuk melakukan keburukan. Wal fahsya, dan yang keji. Wa antakulu ala Allah, dan supaya kamu mengatakan atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bermakna syaitan menyuruh kita manusia untuk berdusta. Apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, bermakna berdusta. Maka syaitan menyuruh kita melakukan keburukan, untuk melakukan perbuatan yang keji, dan untuk berdusta. Di situ nampak bahwasanya syaitan memang adalah musuh yang nyata. Kita ulang sekali lagi terjemahan ayat sebelum kita ke tafsirnya. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia, syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu menyuruhmu untuk melakukan keburukan dan perbuatan yang keji, dan untuk mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah perintah Allah supaya kita memakan makanan yang halal. Dan bukan hanya yang halal, tetapi lagi baik. Apa beda antara halal dan baik? Nanti kita akan bahas di dalam tafsir. Kemudian Allah juga melarang kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa sebab? Sebab syaitan adalah musuh yang nyata. Nyata sekali permusuhan syaitan kepada kita, disebabkan karena syaitan senantiasa berusaha untuk menyuruh kita melakukan keburukan, perbuatan keji, dan berdusta. Ada perintah dari Allah, ada larangan dari Allah. Maka mudah-mudahan dengan membahaskan perintah dan larangan Allah ini, menjadi petunjuklah kedua ayat ini bagi hidup kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini dalam hidup kita adalah disebabkan karena kita tidak mengikuti petunjuk. Mungkin makanan yang kita makan tidak halal, akhirnya mendatangkan masalah pada diri kita. Hati gelisah, fikiran pun tidak tenang, jiwa pula tertekan dan lain sebagainya. Mungkin ada kaitan dengan makanan yang kita makan, tidaklah makanan yang halal lagi baik. Mungkin masalah yang kita hadapi sekarang adalah disebabkan karena kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita melakukan perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang keji, kemudian kita juga berdusta. Akhirnya bukan kebenaran yang kita ikuti, tetapi adalah kebatilan. Bukan kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain, tetapi adalah dusta, bohong belaka. Akhirnya karena kita berdusta kepada istri, kepada suami, kepada anak, akhirnya mereka mengikuti dusta-dusta tersebut. Akhirnya timbul masalah di dalam hidup. Kalaulah kebenaran yang diikuti,
terselamat dari masalah. Tetapi apabila kebatilan yang diikuti, bermakna kita sendiri yang membuat masalah. Inilah dua ayat yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengajaran dari dua ayat yang berharga ini. Jadi ayat ini kaitannya dengan hukum. Hukum makanan. Hendaklah yang dimakan makanan yang halal lagi baik. Baik, kita akan terus ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dan lebih terperinci. Di permulaan ayat, Allah menyeru semua manusia tanpa terkecuali. Wahai manusia, ada kalanya Allah menyeru orang-orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tentang kewajiban berpuasa, Allah mulai dengan wahai orang-orang beriman. Tetapi apabila perintah untuk makan makanan yang halal, Allah tidak menyeru orang-orang beriman saja. Allah tidak menggunakan perkataan wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi itu yang halal lagi baik. Tidak, Allah seru semua manusia. Maka di sini ada isyarat bahwasanya apa yang ada di muka bumi Allah telah sediakan berupa yang halal lagi baik, bukan hanya untuk orang-orang beriman saja, tetapi juga untuk semua manusia. Yang halal lagi baik itu pun juga untuk orang-orang kafir. Umpamanya ada di antara binatang ternak itu halal, tapi ada pula di antara binatang itu haram. Umpamanya yang halal, umpamanya unta, lembu, kerbau, kambing, kemudian juga ayam, ikan. Tapi ada juga yang haram. Yang haram seperti anjing, babi, binatang yang hidup di dua alam dan yang menjijikkan, yang disembelih tidak dengan nama Allah. Ini adalah yang haram. Nah, Allah memerintahkan semua manusia untuk memakan makanan yang halal. Jangan memakan makanan yang haram. Apa sebab? Sebab setiap yang Allah halalkan pasti baik. Setiap yang Allah haramkan pasti buruk. Pasti tidak baik. Setiap yang Allah halalkan mendatangkan manfaat. Setiap yang Allah haramkan mendatangkan mudarat, kemudaratan. Jadi Allah ingin dengan kasihnya supaya semua manusia tanpa terkecuali mendapatkan manfaat dari makanan yang telah Allah sediakan di muka bumi. Supaya dapat manfaat, maka wahai manusia, makan makanan yang halal-halal saja. Jangan makan makanan yang haram. Sebab apabila kamu wahai manusia memakan makanan yang haram, maka kamu akan jatuh sakit. Kemudian nanti akan mendatangkan kerugian, yaitu umpamanya apabila hewan itu tidak disembelih atas nama Allah, atau umpamanya hewan itu mati terjepit atau terjatuh kemudian dimakan. Apabila hewan itu tidak disembelih atau disembelih tapi tidak atas nama Allah, hewan itu adalah hewan yang haram, tidak halal. Apabila dimakan juga, maka mendatangkan kemudaratan bagi manusia. Apa sebab? Apabila tidak disembelih atas nama Allah, maka ia tidaklah menjadi rezeki yang merupakan pemberian dari Allah yang Maha Pengasih, karena bertentangan dengan yang Allah kehendaki. Maka apabila dimakan juga, maka dia sebagai makanan mengenyangkan, tetapi Allah tidak menjadikannya sebagai rahmat, karena tidak seperti yang ia kehendaki. Maka makanan tersebut akan menjadi sebab untuk mendapat penyakit. Apalagi kalau tidak disembelih. Kalau tidak disembelih, darahnya tidak keluar. Setelah dibuat kajian, apabila hewan sembelih itu tidak, darahnya tidak keluar,
darahnya tetap dalam tubuhnya, maka dia bisa mendatangkan penyakit. Karena dengan penyembelihan tersebut, yang kotor-kotor di dalam darah hewan tersebut akan keluar mengalir dari sembelihan tersebut. Ini tidak sembelih. Umpamanya terjatuh kemudian mati, kemudian dimasak, maka hewan tersebut di dalamnya ada membawa kotoran, membawa sebab bagi tubuh untuk mendapatkan penyakit. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Setiap yang dihalalkan pasti baik dalamnya, dan setiap yang diharamkan pasti buruk di dalamnya. Setiap yang dihalalkan pasti mendatangkan manfaat. Allah ingin manfaat itu diberikan kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Sebagai tanda sayangnya kepada semua manusia, Allah Maha Penyayang. Maka wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi, dari yang halal-halal lagi baik. Jadi Allah mulai ayat ini dengan wahai manusia, mengisyaratkan bahwasanya makanan yang halal bukan hanya untuk orang-orang beriman saja, tapi untuk seluruh umat manusia, sebagai tanda sayang Allah kepada manusia. Berikutnya lagi, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi. Ayat ini kaitannya dengan perintah makan. Ada kalanya yang di muka bumi itu bukan untuk dimakan saja. Ada guna untuk dipakai seperti pakaian. Ada pula untuk diambil manfaatnya. Ada pula untuk dihuni seperti rumah. Untuk dikendarai seperti binatang ternak. Dan juga seperti hari ini kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Tapi dalam ayat ini Allah membatasi dengan makanan. Makanlah. Makanan maknanya apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita sebagai makanan. Makanan tumbuh-tumbuhan, makanan binatang ternak. Makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi. Dari apa-apa yang ada di muka bumi. Apabila disebut kata dari apa-apa yang ada di muka bumi, bukan semua yang ada di muka bumi mesti dimakan. Tidak. Sebahagian saja dari yang ada di muka bumi itu bisa dimakan. Maka yang bisa dimakan, makan. Yang tak bisa dimakan, jangan makan. Ini makna mimma fil ardi, dari apa-apa. Kata dari ini membawa makna sebahagian dari apa-apa yang ada di muka bumi. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi, halalan, yang halal. Yang halal sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah. Tetapi ketika Allah menyebutkan yang halal, Allah menyebutkannya setelah menyebutkan yang haram. Allah menyebutkan yang halal setelah menyebutkan yang haram, atau dengan istilah lain, mana saja yang halal untuk dimakan? Jawabannya adalah yang halal untuk dimakan adalah yang tidak diharamkan oleh Allah. Maksudnya lagi, yang haram itu Allah sebut, dan yang tidak Allah sebut adalah halal. Umpamanya, apa di antara yang haram yang Allah sebut? Di antara yang haram yang Allah sebut adalah hurrimat alaikumul maitata. Maitata, diharamkan untukmu binatang yang mati tanpa disembelih, kita sebut bangkai, diharamkan. Lalu kalau yang disembelih, diharamkan, dihalalkan. Karena yang disebut yang diharamkan adalah yang tidak disembelih. Kemudian darah, apabila darah disebut, bermakna pada tubuh hewan itu ada darah, ada apa lagi? Ada kulit, ada apa lagi? Ada daging, ada apa lagi? Ada tulang. Bermana yang apabila disebut adalah darah, bermana lain dari itu adalah dibenarkan. Kulitnya boleh dimakan? Boleh. Dagingnya? Itulah yang banyak dimakan. Tulangnya? Juga boleh dimakan.
Tapi darahnya tidak boleh. Darah ayam tak boleh dimakan. Tapi kulit ayam, daging ayam, tulang ayam boleh dimakan. Baik, berikutnya lagi. Di dalam hadis-hadis Rasulullah juga disebutkan tentang yang diharamkan. Umpamanya binatang yang keji, umpamanya yang buruk, yang menjijikkan, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, itu adalah yang diharamkan. Yang hidup di dua hewan, di dua alam, hewan yang hidup di dua alam seperti katak umpamanya, itu adalah yang diharamkan. Bermana yang hidup di satu alam, di darat saja umpamanya atau di laut saja, itu adalah yang dihalalkan. Jadi apa saja yang ada di muka bumi yang dihalalkan, yang dihalalkan adalah yang tidak disebut di dalam pengharamannya. Ulama membahas lagi. Apabila kita lihat ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasulullah, makanan-makanan yang diharamkan itu biasanya diharamkan karena dua sebab. Sebab pertama adalah sebab zatnya itu sendiri yang haram. Benda itu sendiri yang haram. Umpamanya darah, darah itu sendiri yang haram untuk dimakan. Ada lagi umpamanya daging anjing atau daging babi, memang zatnya itu sendiri yang haram untuk dimakan. Itu zatnya, sebab zatnya itu sendiri yang haram, jatuhnya sebagai najis umpamanya apabila pada anjing dan babi. Ada lagi kotoran juga diharamkan karena dia jatuh sebagai najis. Yang kedua, diharamkan sebenarnya zatnya itu tak haram, tidak haram. Umpamanya daging ayam, digoreng ayam, dimasak ayam, disembelih sebelumnya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, halal, halal. Tapi dia jatuh haram kalau daging ayam itu bukan milik kita, milik orang lain, kita curi umpamanya. Zatnya halal, zatnya halal, zatnya tidak haram. Tetapi sifat yang ada pada zat tersebut, sifat itu datang kemudian disebabkan karena dicuri, maka dia jatuh haram. Sama dengan uang. Uang 1.000 rupiah, 100.000 rupiah, umpamanya 1 juta, uang itu halal, halal. Tetapi bisa saja uang itu menjadi haram apabila uang tersebut bukan uang kita, uang orang lain kita curi, maka uang itu adalah uang haram. Jadi haram itu boleh jadi sebabnya karena pertama zatnya itu sendiri seperti anjing, babi dan seterusnya. Ada pula sifat yang datang kepada yang diharamkan itu, sifatnya umpamanya karena dicuri dan seterusnya. Baik. Jadi ada dua sebab. Ada dua sebab pengharaman sesuatu itu. Nah, dua sebab inilah yang mengikat sesuatu itu menjadi haram. Jadi yang mengikatnya karena zatnya, yang mengikatnya karena sifatnya mengikatnya. Apabila dua ikatan ini terlepas dari sesuatu benda itu, sesuatu makanan itu, apabila lepas, tak ada, zatnya bukan zat yang kotor, kemudian sifatnya bukan sifat umpamanya seperti barang curian, maka terlepas, maka makanan tersebut atau sesuatu benda itu adalah yang halal. Maka halal disebut halal dari kata halla, halla maknanya lepas. Jadi halal disebut halal karena lepasnya dua ikatan yang membuatnya menjatuh, yang membuatnya menjadi haram, jatuh menjadi haram. Jadi halal disebut halal apabila dua lepas dua yang menyebabkan sesuatu itu haram.
Dan sesuatu itu menjadi haram sebabnya yang dua itu disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis pun disebutkan. Nah, itu makna halal. Lepas ikatan yang mengikatnya sebagai sesuatu atau makanan yang diharamkan. Apabila lepas, maka dia menjadi halal. Sekarang perkataan tayyiban pula. Halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi yang halal, lagi baik. Kata lagi baik di dalam ayat ini bukan hanya sekedar lepas dari dua sebab tadi. Umpamanya ini bukan anjing, bukan babi, bukan najis, bukan kotoran. Bukan pula milik orang lain. Ini memang milik kita. Halal? Halal. Tapi tak cukup untuk dimakan yang seperti itu. Perhatikan lagi, tayyiban atau tidak. Nah, yang tayyiban ini yang seperti apa? Dibahaskan dalam tafsir. Yang tayyiban itu adalah yang bersih. Bersih umpamanya ada makanan berdebu. Makanan itu makanan halal, berdebu karena tidak ditutup, dijual di tepi jalan begitu saja. Maka makanan tersebut makan yang halalan tetapi tidak tayyiban. Ada makanan halal tetapi sudah lama, sudah berbau, basi, tidak tayyiban. Ada lagi makanan halal, halal tapi khasiatnya tak ada, tidak ada khasiatnya, maka tidak tayyiban. Jadi tayyiban bukan hanya bersih, bukan hanya sedap, bukan hanya lezat, tetapi juga ada khasiat. Semakin banyak khasiatnya, semakin tayyiban. Apalagi khasiat itu berkaitan dengan keberkatan. Umpamanya kurma Rasulullah, kita sebut ada kurma Rasulullah, ajwa. Bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit. Karena kurma tersebut adalah kurma yang diberkati oleh Allah. Sama dengan air. Air zam-zam bukan hanya melepaskan haus, dahaga, tapi juga menyembuhkan penyakit. Khasiatnya banyak. Maka makanan dan minuman yang seperti ini kita sebut halalan tayyiban. Yang halal itu banyak. Yang tayyiban itu lebih sedikit jumlahnya berbanding yang halal, karena halal itu umum. Maka pilih-pilihlah makanan. Kalau masih bisa memilih, pilihlah yang halalan tayyiban berbanding yang halalan saja. Kalau dapat memilih, nah. Kalau dapat memilih, pilih makanan yang bersih daripada makanan yang berdebu itu. Kalau dapat pilih, pilih makanan yang segar daripada makanan yang sudah basi lama. Kalau pilih, pilih sayur yang organik daripada sayur yang disemprot oleh apa zat-zat kimia umpamanya. Ini adalah halalan tayyiban. Kalau dapat pilih, pilih makanan yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis baginda sebagai makanan yang berkhasiat, yang diberkati. Seperti madu umpamanya, kurma umpamanya, anggur, buah tin, buah zaitun dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan halalan tayyiban. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tujuannya untuk manusia itu sendiri sebagai tanda kasih dan sayang Allah kepada kita. Maka diperintahkanlah kita untuk memakan makanan yang halal, lagi baik. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi dari makanan yang halal, lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal lagi baik, Allah larang jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Bermakna di antara perintah syaitan pula,
memastikan kita untuk tidak memakan makanan yang halal lagi baik. Kita sebut tadi, apabila zatnya itu yang Allah haramkan, bermana zat itu mendatangkan kemudaratan kalau kita makan juga. Makan anjing, makan babi, makan yang menjijikkan, mendatangkan kemudaratan, bisa mendatangkan penyakit pada tubuh. Berikutnya lagi, zatnya itu tidak haram, zatnya itu halal, tetapi cara mendapatkannya haram, maka dia jatuh pula haram. Itu pun juga tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Tapi ada yang membantah, mendatangkan manfaat Ustaz, dapat kita menikmatinya, kenyang perut kita, kuat badan kita. Ya memang badan kita menikmatinya, kita menjadi kenyang dibuatnya. Tapi ingat, apabila memakan makanan yang haram itu, doa tidak terkabul. Ketika ayat ini dibacakan kepada Rasulullah, maka berdirilah seorang sahabat Nabi. Sahabat tersebut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya doa kita terkabul? Maka Rasulullah pun menjawab, wahai Sa'ad, atib mata'amaka takun mustajabat da'wah. Perbaiki makanan kamu. Atib di sini dari kata tayyiban. Kalau tayyiban itu sifatnya lagi baik. Kalau atib maknanya pastikan makanan kamu baik, wahai Sa'ad. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan yang halal saja, yang baik. Mat'amaka, makananmu. Takun, niscaya kamu akan mustajabat da'wah, doamu akan dikabulkan. Jadi syarat untuk dikabulkan doa, makanan yang dimakan hendaklah halal. Kalau tidak nanti kita kecewa, berdoa siang malam, mengapa doa saya ini tidak dikabulkan? Oh, rupanya makanan tidak halal. Makanan yang dimakan, makanan yang haram. Capek berdoa, sia-sia. Rugi atau untung? Rugi. Jadi jangan dikatakan untung, tidak, pastikan dari mana makanan tersebut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan memastikan kita untuk pertama badan kita ini rusak. Kemudian juga hidup kita rusak. Itulah dia tujuan syaitan, yaitu bagaimana merusakkan diri kita ini. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah. Apa mana langkah-langkah? Kita melangkah. Ada langkah, satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Tadi ke Masjid Agung ini berapa langkah? Tak tahu. Hitunglah sekali-kali, hitung. Apa sebab? Sebab siapa yang melangkah ke masjid, setiap langkahnya itu bertambah pahala satu, berkurang dosa satu, dan diangkat derajat satu. Itu keistimewaan melangkah ke masjid. Kalau melangkah ke pasar tak ada. Kalau melangkah ke masjid, diberi keistimewaan. Ditambah satu pahala, dikurang satu dosa, diangkat satu derajat. Satu langkah. Berapa langkah? Banyak langkah kita. Syaitan itu pun sudah banyak langkahnya. Langkah adalah perpindahan dari satu ke satu daripada kaki yang kita gerakkan ini. Pindah satu, pindahkan satu lagi. Nah, kadang-kadang kaki kanan di depan, setelah itu kaki kiri pula ke depan. Satu kali kaki kanan ke depan, satu langkah. Tambah lagi satu kaki kiri ke depan, satu lagi langkah. Langkah-langkah. Di dalam ayat ini disebut langkah-langkah syaitan. Apakah syaitan itu punya langkah-langkah pula? Maka ulama tafsir menetapkan ini bukanlah maksud yang sebenar. Langkah-langkah di syaitan di sini adalah kiasan. Dalam bahasa Arab namanya majaz. Kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syaitan itu menjalani hidup yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Yang Allah halalkan, syaitan haramkan. Yang Allah haramkan,
syaitan halal kan? Itu syaitan. Jadi syaitan itu melangkah di hadapan kita adalah melakukan yang haram-haram, yang buruk-buruk saja. Yang dimakan adalah yang buruk-buruk, najis. Maka makanan syaitan adalah tulang-tulang. Sisa dari makanan-makanan manusia, tulang-tulang, itulah yang dimakan oleh syaitan. Bukan dagingnya, tidak. Syaitan melakukan perkara yang buruk. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti, apa makna mengikuti? Biasanya orang yang mengikuti ini di mana? Di belakang atau di depan? Di belakang. Yang diikuti di mana? Di depan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maknanya jangan kamu berada di belakang syaitan. Ke kanan syaitan, ke kanan pula. Ke kiri syaitan, ke kiri pula. Berhenti syaitan, berhenti. Berjalan syaitan, berjalan pula. Itu namanya kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ambil yang haram, ambil juga pula yang haram. Syaitan menipu, dia pula menipu. Syaitan mengambil harta orang lain, dia pula mengambil harta orang lain. Bermakna dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengapa disebut langkah-langkah? Disebut banyak. Karena yang haram itu banyak pula jenisnya. Melalui perdagangan bisa, melalui harta warisan bisa juga. Ini yang dihibahkan oleh ayah dulu kepada saya, padahal bukan hibah. Karena dia ingin mendapat bahagian yang banyak, dia sebut hibah. Supaya tidak dimasukkan ke dalam warisan. Nah, ini punya saya dulu ini. Ini batasnya di sini ini. Nah, padahal batasnya bukan di situ. Ah, ini pohon kelapa ini dahulu nih. Ah, ini orang tua saya yang tanam ini. Padahal bukan. Nah, bermakna dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Banyak macam dari langkah-langkah syaitan. Daripada penipuan, dari mengurangkan timbangan, dari berbagai macam bentuk. Karena dari berbagai macam bentuk banyak macamnya, maka disebutlah langkah-langkah syaitan. Mengapa disebut langkah-langkah? Karena mengikuti dari belakang. Jangan sampai mengikuti syaitan dari belakang. Kalau dapat, lawan syaitan tersebut. Jangan pula dia diletak di hadapan. Kalau lawan syaitan, syaitan tak mampu mendekati kita. Mau berpapasan, syaitan akan lari. Kalau kita berjalan di satu jalan, syaitan akan cari jalan yang lain. Tak berani untuk berpapasan dengan kita. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Umar berjalan di satu jalan, syaitan tidak mampu berjalan di tempat itu. Dia akan cari jalan yang lain. Takut. Ah, ini tak akan mungkin mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan sendiri pun takut kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi siapa yang biasanya mengikuti langkah-langkah syaitan? Yang bersama dengan syaitan atau yang menjadikan syaitan sebagai kawan, itu yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Ujung ayat, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata, jangan ikuti musuh. Sebab musuh itu pasti tidak ada niat baik kepada kita. Musuh pasti niatnya buruk, niatnya jahat. Dan ini sudah disebutkan oleh syaitan dalam sumpahnya ketika hendak diturunkan ke muka bumi setelah berhasil memperdaya Nabi Adam alaihi salam. Maka syaitan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, sungguh aku akan datangi anak manusia itu semua, keturunan Nabi Adam itu, dari sebelah hadapan. Tak mampu, aku akan datang dari sebelah belakang. Tak mampu, aku akan datang dari sebelah kanan. Tak berhasil juga, aku akan datang dari sebelah kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati dari hamba-hambamu itu yang akan bersyukur kepadamu. Aku akan pastikan mereka tidak akan bersyukur kepadamu.
Itu permusuhan syaitan. Bahkan permusuhan syaitan itu lebih tua umurnya dari umur kita manusia. Belum kita ada lagi, syaitan sudah memusuhi kita. Ini sudah kita bahas dalam tafsir dahulu ketika kita membahaskan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, aku hendak menciptakan khalifah manusia di permukaan bumi. Rupanya syaitan mendengar. Syaitan yang pertama, iblis. Iblis ini syaitan yang pertama, moyang syaitan. Namanya iblis. Iblis ini punya istri. Sebagaimana Nabi Adam punya istri, nama istri Nabi Adam Hawa. Nah, iblis pun punya istri, tapi tak diberitahukan kepada kita siapa namanya. Tapi dia punya istri, kemudian dengan istrinya ini dia punya keturunan, punya anak-anak. Ramai sekali dan tidak mati-mati sampai hari kiamat. Kalau manusia, sampai waktunya dia mati. Nah, yang mengikuti iblis digelar dengan syaitan. Jadi syaitan itu iblis atau keturunan-keturunan iblis yang mengikuti iblis, syaitan. Dalam ayat ini disebut syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, jangan ikuti langkah iblis dan keturunan-keturunannya yang mengikuti iblis tersebut. Jangan ikuti. Sesungguhnya dia musuh. Musuh yang nyata. Karena permusuhannya itu nyata sekali. Mulai dari permulaan penciptaan manusia, iblis mendengar. Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia di permukaan bumi. Apa kata iblis? Kata syaitan, kalau memang nanti Allah menciptakan manusia, khalifah di muka bumi, aku akan memusuhinya. Padahal ketika itu Nabi Adam belum diciptakan lagi. Maka ulama tafsir menyebutkan, permusuhan iblis, syaitan dengan manusia, lebih tua umurnya berbanding umur manusia itu sendiri. Karena belum ada lagi manusia, syaitan sudah menetapkan kita sebagai musuhnya. Dia sebagai musuh kita. Kalau syaitan sudah menetapkan dirinya sebagai musuh, kita sebagai musuhnya, mengambilnya pula sebagai kawan. Dan ramai manusia berkawan dengan syaitan hari ini. Di antaranya adalah dukun-dukun, yaitu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu mengambil syaitan sebagai kawan. Dan syaitan hari ini bukan dari kalangan jin saja, dari kalangan manusia pun juga ada yang disebut syaitan hari ini. Allah sendiri yang menyebutnya dalam Al-Qur'an. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi ada syaitan dari kalangan manusia, ada. Tapi sebenarnya asalnya dahulu manusia, tapi sekarang sudah berubah menjadi syaitan. Apa sebab sekarang sudah berubah menjadi syaitan? Sebab mengikuti syaitan. Yang mengikuti syaitan adalah, jangan takut-takut menyambungnya. Yang mengikuti syaitan adalah syaitan. Maka adalah syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Allah sebut, sesungguhnya dia syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Apakah syaitan itu musuh yang nyata? Nyata sehingga nampak dilihat oleh mata. Kalau dari bangsa jin tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dapat melihat kita, tapi kita tak dapat melihatnya. Tidak dapat melihat jin, melihat syaitan. Tapi mengapa disebut syaitan itu sebagai musuh yang nyata? Yang nyata bukan zatnya. Zatnya tak dapat dilihat oleh mata. Yang nyata adalah permusuhannya. Permusuhannya nyata, terbukti sekali. Nabi Adam terusir dari surga. Nyata sekali permusuhannya. Kemudian nyata, nyata sekali akibatnya. Tengok orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, yang menipu, yang berdusta. Lihat bagaimana akibatnya. Nampak sekali, nyata sekali. Ada yang masuk penjara, ada yang jatuh hina, ada yang macam-macam.
Nyata sekali akibatnya. Jadi sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Nyata sekali permusuhannya atau nyata sekali akibatnya. Sudah nyata seperti itu. Kalau tidaklah karena syaitan yang menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, tidaklah kita berada di muka bumi ini. Pasti kita tetap di dalam surga. Tapi ini satu andaian saja, nak. Karena sudah menjadi kehendak Allah, syaitan melanggar, Nabi Adam melanggar disebabkan karena godaan syaitan, dan kita pun diturunkan di muka bumi. Tapi kita buat andaian saja untuk menampakkan nyatanya permusuhan syaitan. Kalau tidaklah karena godaan syaitan, maka kita tetap di dalam surga. Kita berada di muka bumi ini sebagai bukti nyata permusuhan syaitan terhadap diri kita. Masih tak nampak juga lagi? Kalau tak nampak juga, maka butalah. Bukan mata yang di kepala yang buta, tetapi mata yang di hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, tetapi mata yang di hati itu yang buta. Mau masuk pegawai negeri, orang yang mendaftar banyak, yang diterima sedikit. Kita mau juga termasuk yang diterima itu. Bagaimana caranya? Cara-cara biasa sudah kita coba 2-3 kali tak masuk-masuk. Akhirnya mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu dengan memberi. Padahal Rasulullah sudah melarang, jangan memberi, jangan sogok, jangan riswah. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang memberi sogok, yang menerima sogok finnar, dalam api neraka, haram. Tapi dibuat juga? Dibuat juga tidak? Dibuat. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik atau buruk? Buruk. Akhirnya orang yang tak layak yang diterima jadi pegawai. Apabila orang itu tidak layak menjadi pegawai, kemudian dia bekerja juga sebagai pegawai, apa yang dia kerjakan? Akankah terbangun bangsa ini? Atau malah dia yang meruntuhkan bangsa ini? Jadi Markus dia. Jadi mafia kasus. Dimanipulasinya pajak. Yang pajak itu sebenarnya adalah untuk bangsa, untuk rakyat. Tetapi dia pulun semua. Tahu pulun? Dia bolot. Dia habisi banyak. Nah, tinggallah sedikit. Yang tinggal sedikit itulah yang untuk rakyat. Ini karena yang masuk itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi pengabdi bagi bangsa ini. Dia masuk adalah sebagai pengkhianat bangsa. Karena dia sebenarnya bukanlah hamba-hamba yang baik. Dia adalah pengikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah terangkan siapa itu syaitan. Allah terang, syaitan itu adalah, pertama, sesungguhnya dia adalah yang memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan yang buruk, dan kedua, yang menyuruhmu untuk melakukan perbuatan keji. Apa beda antara buruk dengan keji? Yang buruk adalah yang dilarang oleh Allah tapi tidak ada sanksinya. Yang keji adalah yang dilarang juga oleh Allah tapi ada sanksinya. Umpamanya yang buruk, berdusta. Buruk, Allah larang, jangan kamu berdusta. Ada sanksi berdusta? Ada potong tangan? Ada di rotan, dilecut? Di penjara? Tidak. Berdusta, memfitnah orang lain,
tidak menepati janji, tidak menjalankan amanah dan seterusnya. Ini as-su. Kemudian al-fahsya yang keji, ada sanksinya. Berzina, belum kawin berzina, dia akan dirotan, dilecut 100 kali. Kalau sudah kawin masih juga berzina, direjam, dirotan sampai mati. Mencuri, ini al-fahsya, potong tangan. Potong tangan satu, tangan kanan. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Membunuh, dibunuh. Ini namanya al-fahsya, perbuatan yang keji, ada sanksinya. Kemudian berikutnya lagi adalah wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan kamu mengatakan atas nama Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui, berdusta. Mengatakan ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, padahal bukan seperti itu yang difirmankan dalam Al-Qur'an. Ini yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis baginda, padahal tidak ada disebut dalam hadis. Menyebut atas nama Allah apa-apa yang tidak dia ketahui, berdusta atas nama Allah. Itu adalah juga yang dikehendaki oleh syaitan. Kalau tidak seperti yang Allah kehendaki, bermakna seperti yang orang yang berdusta itu sendiri yang menghendakinya. Nah, yang tidak dikehendaki oleh Allah bukanlah yang baik. Yang dikehendaki oleh Allah itulah yang baik. Nah, syaitan menyuruh manusia supaya berdusta, supaya mengikuti apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, karena bisa membawa kerugian bagi manusia. Itulah yang disukai oleh syaitan. Jadi melalui dua ayat ini dapatlah kita pengajaran yang sangat berharga, yaitu tidak ada alasan, untuk tidak mengikuti perintah Allah kalau memang kita mau selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Apalagi alasan hanya alasan hawa nafsu dan kepentingan, itu bukanlah yang akan mengharamkan yang Allah halalkan, ataupun sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Maka sepatutnya manusia perhatikan apa yang Allah halalkan, ambil. Apa yang Allah haramkan, jauhi. Dalam hadis Nabi, al-halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wal-haramu bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Kalau ada yang kurang jelas, itu namanya mutasyabihat. Nah, yang tidak jelas itu tinggalkan. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggal yang kamu ragu-ragu, tinggalkan. Ambillah yang yakin-yakin, yang pasti-pasti. Dengan demikian selamatlah kita, badan kita selamat, kemudian juga hidup kita juga selamat. Inilah yang Allah inginkan dari dua ayat yang kita bahas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.